Channel saya Purbanawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang ini ya, perbedaan dari kit TDA7498 dan juga kit TPA3116 ya. Ini untuk wattnya 2x100 watt, dan yang ini juga 2x100 watt ya. Kenapa saya nggak pakai yang ini untuk perbandingan ya, karena untuk konfigurasinya itu beda ya, karena ini kan dia stereo. Kalau yang ini dia 2.1 ya, jadi biar sama-sama 2x100 stereo ya. Oke, kemudian untuk selain perbedaan, kita juga akan bahas mengenai apa ya namanya, kelebihan dan kekurangan dari kit TDA dan juga kit TPA ini ya. Oke, untuk perbedaan yang pertama itu terletak di jumlah IC powernya ya. Jadi untuk kit TDA7498 ini dia cukup pakai satu IC ya. Cukup pakai satu IC, dan ini dilem sih ya. Ini nggak usah dibuka sih. Ini satu IC. Kalau untuk yang TPA ini dia dua IC ya. Dia konfigurasinya pakai dua IC. Tiap IC ini sebenarnya dia stereo ya, jadi dia modelnya di BTL 2x50 jadi 100 watt ya. Jadi kalau umpamanya teman-teman misalnya kit ini ya, ini kan klaimnya itu 2x100 watt, 2x120 ya, tapi dia menggunakan cuma satu IC TPA, yaitu berarti hoax ya. Karena pada prinsipnya untuk kit-kit yang model IC ini dia nggak bisa di upgrade ya, kecuali ganti IC atau IC-nya itu ditambahin ya. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bisa paham. Kemudian untuk perbedaan yang kedua itu terletak di PSU ya. Kalau untuk kit ini yang TDA7498 ini butuh PSU 36 volt minimal ya, 6 ampere ya. Kemudian kalau untuk yang TPA ini dia cukup pakai 24 volt maksimal ya. Dan untuk ampernya, kalau untuk 2 IC saya rekomendasikan dia pakai minimal ya 8-10 ampere ya, baru bisa maksimal. Oke. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga yaitu masalah di impedansi speaker ya. Jadi untuk kit yang TDA7498 ini agar bisa maksimal ya, selain PSU-nya 36 volt 6 ampere, tapi juga harus sesuai untuk speaker yang dipakai ya. Jadi idealnya untuk kit ini itu dia pakai 6 ohm baru dia akan keluar 100 watt ya. Kalau untuk main 8 ohm ya mungkin berkurang jadi sekitar 80 watt. Kalau untuk 4 ohm dia pasti juga turun karena dia akan gampang protek ya. Oke, kemudian untuk kit yang ini.
Untuk kit yang TPA ini, dia impedansi speakernya, kalau untuk biar maksimal di 100 watt itu harus pakai speaker 2 ohm ya. Jadi ini lebih cocok buat speaker-speaker subwoofer ya, yang double coil kan dia bisa main di 2 ohm. Oke, kemudian dari segi panas menurut saya ya, yang TDA ini lumayan panas, dan yang kit TPA ini karena pendinginnya juga super kecil ya, jadi ya sama-sama panas lah ya, ya itu wajar lah. Itu emang suhu kerja ya segitu, itu sekitar 60-70 derajat Celcius ya. Oke, kemudian untuk apa lagi ya, sekarang kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kit TDA dan juga kit TPA ini ya. Jadi untuk kit yang TDA ini, seumpamanya kita langsung pakai HP ya, ini kelebihannya ya. Kalau pakai HP langsung, dari sini langsung ke HP ini, ada setting gain ya. Jadi dia walaupun umpamanya HP-nya itu outputnya kecil, kita bisa nambah gainnya di sini, kita aktifkan. Jadi dia bisa maksimal untuk suaranya ya. Kalau yang TPA ini dia nggak ada ya. Jadi kalau umpamanya dari HP itu kecil ya, suaranya di sini jadi kecil juga ya. Jadi nggak bisa, amplifier ini pasti nggak bisa clipping kalau nggak ditambahin semacam preamp atau tone control ya. Oke, kemudian untuk apa lagi ya, masalah ini ya, speaker. Kalau yang TDA ini lebih cocok buat speaker-speaker rumahan ya, misal yang 8 ohm, karena untuk yang speaker rumahan kan kebanyakan dia ada 8 ohm. Jadi 100 watt itu bisa ya, enggak 100 watt sih, 8 ohm itu sekitar 80 watt ya. Kalau untuk 8 ohm mending pakai kit ini ya, TDA ini, daripada kit yang ini. Kalau dia yang TPA ini main 8 ohm, pasti output wattnya itu turun jauh ya, kisaran ya sekitar 30 watt 40 watt mungkin kalau main 8 ohm ya. Oke, kemudian untuk kelebihan dari kit TPA ini, jadi lebih cocok buat speaker-speaker subwoofer ya, double coil, karena dia lebih ini ya, bisa main 2 ohm, jadi bisa maksimal untuk speaker double coil ya. Walaupun untuk pakai, kalau pakai ini juga bisa dia main 8 ohm untuk speaker double coil, karena emang dia bisa disetting di 2 ohm, 4 ohm, dan di 8 ohm ya, kalau untuk speaker subwoofer double coil. Intinya untuk speaker rumahan 8 ohm lebih baik pakai TDA, karena dia impedansinya kan lebih cocok, wattnya itu lebih gede 8 ohm di sini, daripada pakai kit ini ya. Kalau kit ini ya mending main 2 ohm ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk yang lain-lain ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu udah ada ya, saya akhiri saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.